obat di rek. Kasih obat di rek pak ya. Bentar apa nih rek? Bisa disampaikan sedikit. Sudahlun 400 lebih pegawai honor dan tenaga kontrak di RSUD Dr. Fauziah Biren menggelar long march ke kantor Bupati Biren. Mereka adalah tim medis, security, tenaga kebersihan, sopir hingga tenaga memasak. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait tidak dibayarkannya honor mereka oleh pihak rumah sakit untuk periode 2 tahun terakhir. Sebelumnya permasalahan ini sempat dibicarakan dengan pihak rumah sakit, namun kedua pihak tidak menemui kesepakatan. Salah seorang tenaga honor, Intan Junita, mengaku sudah bertugas sejak 10 tahun silam dengan besaran honor per bulan Rp550.000. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.